Halo sahabat Indonesia, saat ini saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Persisnya saya sedang berada di Anjungan, Sumatera Barat, atau bahasa Inggrisnya West Java. Mari kita lihat ke dalam anjungannya, seperti apa nampak bangunan untuk Anjungan Sumatera Barat ini. Inilah saudara rumah Anjungan Sumatera Barat, dan di sini ada papan tulisan. Ada rumah makan, cindramata, musola, dan lain sebagainya. Rumah adat Sumatera Utara ini sangat banyak hiasan-hiasan pada dindingnya, saudara. Ini memerlukan kesabaran dan sifat kreativitas artistik yang luar biasa. Salah satu ciri khas dari rumah adat Batak ini, Sumatera Utara ini, atapnya lancip tajam ke arah langit, ya, seperti yang Anda saksikan dalam video ini. Dan ini adalah bangunan utama. Coba mari kita tengok ke dalam, saudara, pada rumah Anjungan Sumatera Barat ini. Ini adalah tangganya. Tangganya berwarna kuning. Mari kita lihat ke dalam. Harus buka sepatu ya, Pak? Sudah, kalau masuk ke sini harus buka sepatu, harus dilepas. Permisi, Pak. Selamat pagi. Lihat-lihat ya, Pak. Sini, Pak. Dari mana? Ini apa tempat tinggal? Kebun jeruk.
Dua sih, yang satu lagi di luar aja, nggak apa-apa. Oke. Ini tanggal 22. Pulpennya kurang. Ya. Makasih, Pak. Saudara. Di dalam anjungan Sumatera Barat ini ternyata banyak menyajikan pakaian-pakaian adat Sumatera Utara, ya. Ini yang berwarna merah. Ini lagi ke depan yang berwarna hitam. Ditutup dengan kaca, saudara, sehingga menimbulkan pantulan cahaya. Dan ini adalah seperti tempat pelaminan atau tempat singgasana raja. Sangat bagus sekali. Hiasan-hiasannya sangat luar biasa, ya. Di sana hanya ada satu kursi saja, berarti bisa jadi itu adalah kursi raja, ya. Dan ada lagi di sebelahnya kursi yang lebih kecil dan pendek. Dan di sini ada senjata-senjata khas dari Sumatera Barat. Ada golok, ada pedang, ada tombak. Dan ini atribut-atribut raja. Ada pakaian adat, ya. Ini alat musik, namanya alat musik talempong. Ini masih ciri khas Sumatera Barat, dan ini pakaian adat, dan ini juga jadi di anjungan Sumatera Barat ini. Banyak sajikan. Nah, saudara, ini pelaminan yang sangat mewah, sangat indah, penuh dengan hiasan. Ya. Ini tempat pelaminan dihias seperti kerajaan, karena memang pengantin adalah sering disebut sebagai raja sehari. Dan di sini masih ada lagi peralatan-peralatan kuno dari Sumatera Utara, dan ini hasil kerajinan, ya.
hasil kerajinan dari Sumatera Utara. Demikian saudara, terima kasih telah menyaksikan video saya. Pak, cukup. Terima kasih, Pak. Mari, Pak.